Nah usahakan teman-teman kamu pilih yang ini Remove everything Hapus semuanya ya Hapus personal file kamu Aplikasinya settingannya Jadi ini sebetulnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Selamat datang kembali ke channel saya Hari ini saya kembali menjumpai kalian Untuk memberikan satu sharing Judul video kita hari ini adalah Lakukan tujuh hal ini sebelum kamu jual laptop atau PC kamu. Kawan-kawan, kamu ingin jual laptop ataupun PC kamu. Sebaiknya kamu lakukan tujuh hal berikut ini agar kamu dan pembeli sama-sama aman dan senang dibuatnya. Mau tahu tujuh hal tersebut? Tonton video ini. Let's get started. Kawan-kawan, kalau kamu baru melihat video saya, baru menyaksikan channel saya, tolong bantu saya dengan cara subscribe. Dan kalau kamu sudah subscribe, jangan lupa kamu tekan ikon belnya agar kamu tidak ketinggalan dengan notifikasi ketika saya meluarkan video yang terbaru. Oke, rekan-rekan sekalian, ada banyak alasan kenapa orang ingin menjual laptop Ataupun PC-nya Mungkin ya Butuh uang Yang kedua Mau beli laptop baru Dan menggantikannya yang lama Yang ketiga Masih banyak lagi teman-teman yang lainnya Pokoknya kamu pikirannya sendiri lah Kawan-kawan, sebelum kamu jual laptop kamu, sebaiknya lakukan tujuh hal berikut ini. Yang pertama, teman-teman, coba kamu backup dulu ya, atau kamu amankan dulu semua data yang ada di laptop ataupun PC kamu. Jadi backup itu bisa melalui OneDrive, teman-teman ya. Kamu buka di sini, di PC. Nah, di sini ada bacaan OneDrive ini, yang ini ya. Atau bisa juga melalui setting, teman-teman. Windows logo plus I, e, ini ada OneDrive ini. Ya, kamu harus tahu, teman-teman, bahwa OneDrive ini hanya bisa menampung 5 GB saja. Kalau kamu yang free-nya, oke, bisa juga. Kalau kamu mau, ya pergi ke Google Drive lah. Ya, itu masih mendingan Google itu sampai 15 GB, teman-teman. Nah, yang terbaik, teman-teman, tentu saja kamu menggunakan external drive ya, untuk membackup kamu punya data-data semuanya. Jadi, data-data kamu ini yang ada di si KDK, EK K kamu backup atau kamu copy ya. Setelah itu, kemudian baru kamu hapus semua semua file-file kamu data-data kamu video kamu foto kamu yang ada di laptop ataupun PC kamu Nah itu yang pertama teman-teman yang kedua ya setelah kamu backup semuanya jangan lupa kamu sign out dari semua akun yang kamu miliki di kamu punya laptop atau PC caranya gimana kita masuk Windows logo plus e setting nah, Di setting ini kamu masuk kepada account yang ini teman-teman nah, kemudian dari account ini kamu coba masuk ke sini teman-teman ya sign in option Ah di sini ya kamu coba untuk keluar ya keluar dari semua kamu punya akun ya jadi jangan lupa itu kamu harus sign out kamu harus keluar jangan sampai ya kalau kamu belum sign out ataupun kamu belum keluarkan kamu punya akun-akun teman-teman nanti akan disalahgunakan oleh pembelinya ya itu jangan lupa itu jadi ini ya akun ini kamu harus keluar ah itu yang kedua teman-teman Jadi bukan hanya akun Microsoft ya Akun Google juga Yahoo juga Kalau kamu punya ya Kamu sign out dulu Kalau kamu sudah sign out Kita masuk kepada hal yang ketiga Ya ini nonaktifkan semua lisensi software yang berbayar Oke, Jadi kamu nonaktifkan teman-teman Apakah itu yang berbentuk Filmora kah Atau yang berbentuk Camtasia kah Seperti saya punya Atau CapCut yang Pro kah Dan pokoknya semua lisensinya teman-teman Kamu keluarkan Ya jangan sampai orang yang membelinya itu keenakan, kamu yang beli dia menggunakan. Jadi itu ya. Jadi kamu nonaktifkan semua lisensi aplikasi ataupun software yang berbayar tentunya. Nah yang keempat teman-teman ini yang paling aman ya. Yang keempat ya ini coba kamu reset Windows kamu. Kalau kamu tidak ingin menginstal ulang karena install ulang itu ya butuh waktu. Ah sebenarnya reset itu lebih baik teman-teman ya. Jadi kamu reset segala-galanya. Dan kalau reset itu kita masuk setting dulu. Ya, di uh, di sini teman-teman kamu masuk kepada sistem, kemudian kita masuk kepada ini recovery. Nah, kemudian kamu reset di PC teman-teman. Ya, kita buka reset ya. Nah, usahakan teman-teman, kamu pilih yang ini: remove everything, hapus semuanya, ya, hapus personal file kamu, aplikasinya, settingannya. Jadi, ini sebetulnya sudah termasuk juga kalau kamu seandainya, ya, lupa untuk keluar daripada akun-akun kamu dengan cara reset ini. Kamu sebetulnya secara tidak langsung juga sudah keluar, siapa tahu kamu lupa ini. Jadi, itu yang keempat, teman-teman, ya, reset kamu punya PC. Kalau seandainya teman-teman kamu lupa reset PC kamu. Ini sebenarnya kamu lupa nih, kamu ingin meresetnya tapi kamu tiba-tiba saja lupa. Nah, kalau bisa lah, coba uninstall semua aplikasinya ya. Jadi semua aplikasi kamu kamu uninstall. Sebetulnya kalau dengan reset itu berarti kamu sudah menguninstallnya, teman-teman ya, atau sudah menghapus semuanya. Tetapi siapa tahu kamu lupa dengan mereset berarti kamu harus hapus satu-satu, teman-teman ya. Kita masuk ke Revo lah, misalnya Revo nih. Ini siapa tahu kalau seandainya kamu lupa reset, teman-teman. Nah, kamu masuk ke revo, terutama ini ya, kamu hapus yang berbayarnya, yang berbayarnya saja. Kalau yang free, nya ya nggak perlu lah. Tapi kalau kamu mau, silahkan. Nah, sekali lagi teman-teman, ini kalau kamu lupa untuk mereset ataupun menginstal ulang kamu punya laptop ataupun kamu punya PC ya. Jadi itu. Nah, sebenarnya cara ini kurang bagus sebetulnya ya, tapi ini jalan yang terbaik kalau kamu lupa mengeriset ataupun menginstal ulang kamu punya laptop ataupun PC tadi, teman-teman. Oke, itu cara yang kelima. Nah, sekarang kalau kamu sudah reset, kamu sudah juga hapus kamu punya aplikasi ya. Sekarang kita masuk pada cara yang keenam ini ya. Ini yang paling membuat harga jual laptop atau PC kamu itu tinggi teman-teman yakni yakinkan kalau laptop kamu itu dalam keadaan baik-baik saja ya misalnya nih kalau kamu jual laptop ya coba kamu cek dulu keyboardnya itu baik atau enggak rusak atau tidak ya jangan sampai sengaja kamu jual laptop atau komputer itu karena memang laptopnya rusak apa keyboardnya rusak misalnya jadi periksa juga mouse-nya ya nah jangan lupa juga ini teman-teman storage-nya ini ya storage-nya penyimpanannya ini jangan sampai kamu jual memang penyimpanannya sudah rusak misalnya atau dia sering blue screen apa segala macam ya itu sih terserah kamu lah ya paling tidak untuk meyakinkan pembeli bahwa laptop atau PC kamu di dalam keadaan baik-baik saja tentu saja kamu harus periksa dulu baik-baik ya dan kalau memang dia agak bisa diperbaiki kamu perbaiki aja dulu lah itu cara yang keenam teman-teman dan cara yang terakhir yang ketujuh teman-teman Agar pembeli ya itu tertarik dan ingin membeli laptop atau PC kamu Coba kamu bersihkan laptop kamu Kalau tadi kan di cara kadem itu kamu periksa hardware-nya ya Keyboard-nya kah? Dia punya apa mouse kah, hard disk kah. Nah, untuk yang ketujuh ini bersihkan teman-teman. Jadi sebelum kamu jual, yakinkan dulu bos segala-galanya sudah bersih ya. Jangan sampai ada masih ada debu-debu, masih ada kotoran bekas kopi kah apa segala macam kah atau bekas coretan ya. Kamu bersihkan aja dulu lah agar tentu saja pembeli itu tertarik untuk membeli kamu punya laptop ataupun PC. Nah, bicara mengenai jual menjual teman-teman, tidak selalu laptop itu harus kamu jual kepada orang. Terkadang juga nih, kamu ingin memberikannya kepada teman kamu kah, keluarga kamu kah. Sama juga teman-teman. Kecuali mungkin untuk lakukan 6 dan 7 ini nggak perlu. Tapi kalau untuk memberikan kepada orang lain, sama 1 sampai dengan nomor 5 itu lima tersebut. Kecuali 6 dan 7 itu sebaiknya kamu lakukan. Alright, I guess that's it. Saya kira itu aja teman-teman ya. Share kita hari ini. Lakukan tujuh hal ini sebelum kamu jual laptop ataupun PC kamu. Kalau kamu ada pertanyaan atau ada hal yang ingin kamu tanya, ingin kamu tambahkan di video ini, kamu tulis aja di kolom komentar. Thank you for watching, folks. Thank you for watching, friends. Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.